Kericuhan terjadi saat eksekusi pembongkaran pagar lapangan bola Helang, Kota Bogor, Jawa Barat. Ahli waris lahan menghalangi eksekusi karena Wali Kota Bogor tetap melakukan eksekusi meski sudah kalah di tingkat Mahkamah Agung. Kericuhan terjadi antara ahli waris Haji Asmara dengan petugas gabungan Satpol PP dan kepolisian ketika Satpol PP akan mencabut papan pengumuman keputusan Mahkamah Agung. Dalam keputusan itu, keluarga Haji Asmara memenangkan gugatan atas Pemda Kota Bogor atas lahan lapangan Helang, Kecamatan Tanah Sareal seluas 2 hektar. Upaya ahli waris gagal dan eksekusi tetap dilakukan. Sengketa lahan bermula dari tuntutan PTUN keluarga Haji Asmara terhadap pemerintah Kota Bogor hingga berujung ke tingkat Mahkamah Agung pada tahun 1996. Mahkamah Agung memutuskan Pemda Kota Bogor kalah karena dasar kepemilikan lahan hanya surat pelimpahan hak kantor agraria. Sementara keluarga Haji Asmara memiliki surat tanah berupa letter C tahun 1928. Udah.